Gus dan teman-teman yang hadir hari ini. Pertama, di pusat Lamongan kemarin sudah sampai di Bandung jam 12 siang, berangkat dari Surabaya. Dan tadi pagi sudah melakukan OT, field training. Tadi sober kita bicara masalah lapangan. Sebelum saya bilang, kenapa nggak main di Bandung Kota lagi? Polisi sih sudah. Besok kita main di lapangan yang kita sama-sama harapkan sudah dimain. Kedua, secara fisik, secara taktik dan secara mental, secara teknik pun Persib Lamong sudah siap untuk menghadapi Bandung. Kita ada persiapan setelah bulan Bono, ada persiapan 2 minggu. Kita sudah taktikal strategi menunggu Persib. Mudah-mudahan besok anak-anak bisa menampilkan penampilan terbaik dan bisa menampilkan prestasi daripada Persib Lamong. Dan kita bisa happy besok. Untuk persiapan kami, pemain untuk menghadapi pertandingan besok melawan Persib Bandung, kami persiapkan diri secara maksimal, secara serius untuk menghadapi Persib Bandung. Yang intinya setelah piala Gubernur DKI Jakarta kemarin, kami persiapkan diri untuk 2 minggu persiapkan fisik dan mental setelah mendapatkan strategi untuk melawan Persib Bandung. Kita tahu tahun ini Persib Bandung banyak pemain-pemain baru, pemain-pemain yang bagus dan berbeda seperti tahun-tahun yang kemarin. Tapi kita mempunyai catatan bagus di kandang Persib. Kemarin kemarin kita sudah menang 2-0. Dan namanya kita imbang di sini. Semoga memori ini bisa terulang lagi dan pelajaran bersama Bandung dengan suasana yang berbeda. Musim lalu datang ke Bandung dengan posisi hampir terdegradasi. Juga selamat datang ke Bandung. Sekarang mulai kompetisi, bagaimana perasaan Persib? Musim lalu bisa memenangkan pertandingan atas Persib di Jalak Harupat, apakah itu menjadi motivasi tambahan juga untuk pertandingan nanti? Yang penting buat saya bagaimana pemain semua fokus, konsentrasi dan inilah yang pertama mencobakan seluruh perhatian di pertandingan besok, karena ini momentum yang sangat biasa. Kalau seandainya besok kita berbuat maksimal dan hasilnya bagus, kita main di rumah melawan Semarang akan sangat bagus sekali untuk mental. Ini ya suatu pertarungan yang sangat luar biasa antara Bandung juga tentu menang juga, tapi kita juga ingin menang. Ya mungkin kita yang sini yang kalah, tapi yang menentukan menang dan kalah itu bukan siapa-siapa, dan pemain di lapangan dan itu suatu Tuhan. Ya satu pun manusia yang bisa menentukan hari ini Persib menang atau hari ini atau besok Persib menang. Kita aja. Suasananya mudah-mudahan